Bismillahirrahmanirrahim. Oh, beliau pau kapundhut lucu. Jadi kula roh beberapa ulama sing ape kapundhut sowan dene, Pak. Sing masyhur ki Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku khalifah kelima paling soleh. Makanya untuk gelar ya khomisal khulafa. Umar bin Abdul Aziz gurune Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri gurune Imam Malik. Jadi kita kalau ngaji itu enggak bisa lepas dari sinten Umar bin Abdul Aziz karena mbah gurunya Imam Malik ya. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Zuhri. Imam Zuhri ngaji sama Umar bin Abdul Aziz. Selain ngaji sama Imam Nafi'. Paham ya? Semua ini pernah ngaji sama Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku Umar bin Abdul Aziz itu raja, raja pemimpin. Mestinya kan ya nyuwun sewu jenenge raja pemimpin kan ya wedi salah. Apa mati ku sempat wedi salah. Salah tertekan. Suwe-suwe terus guyu-guyu. Ditakoki, Anda yang pernah memimpin sekian banyak orang apa enggak takut ketemu Allah? Jangan-jangan Anda salah, jangan-jangan Anda zalim. Tewangi, sehat meneh. Memangnya saya mati itu mau kemana aja? Ana ila khairi madzubin ilaih, ana ila arhamir rahimin, ana ila khairil ghafir. Memangnya aku mati kok apa ketemu sapa? Ketemu zat yang selama ini sama saya baik-baik saja. Aku ketemu khairi madzubin ilaih, zat terbaik yang perlu dituju. Nah, semuanya kapan itu rojo? Apa ketemu pangeran sih? Ketemu dat terbaik mau nabo? Kon susah, raiso. Li nafsan inna li nafsan sawtawako. Aku itu dua jiwa sing gampang rindu. Tentu aku rindu. Be Allah aku rindu. Ukhiri madzubin ilah. Dat terbaik. Jadi ulama di sini sangat seneng Allah. Mereka ya enggak menafikan punya dosa. Ya enggak menafikan itu. Sopo sih surat dosa kita orang nabi. Tapi jangan sampai mergo eling-eling dosa. Kemudian gak nyaman be ibadah, gak nyaman be Allah Subhanahu wa taala. Mulane masyhur ning kasafe Abdul Hasan Asadili. Kuwi sithik-sithik muni tareka Asadili ya, tapi raro karepe tak terangno. Abdul Hasan Asadili ku tau kasaf. Tau kasaf pas dekne ngapalno ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati napa? Khannas. Terus faqilali. Faqilali kemudian saya diajarkan ketika kasaf ini. Ya Ali, Abdul Hasan Asadili jenenge Ali. Ya Ali, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yunsika altafahu alhasana wa yudzakkiruka af'alaka sayyi'ah. Wa yuksiru 'indaka dhata shimal wa yuqallilu 'indaka dhata yamin hatta ya'dila fika an husni dhanni billah ila su'i dhanni billah. Sing diarani waswas adalah kuwe ning donya ditektir amin eling-eling kesalahan. Eling-eling sisi negatif. Akhirnya kau rasa syukur. Yunsi ka altofahu alhasanah. Kamu dikasih lupa sama altof-altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah. Dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif kamu. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini udah maju kayak Amerika, Eropa. Kita ini mbah-mbah menjadi dijajah londo, ribnya ini sepiro-piro. Ya, orang. Tapi aku ngaji ora iso mbah-mbah malah rasa walatannya aneh. Ya, orang. Wanane, boyo wong rasa ngono. Aku Quran tapi ralanya, mbah-mbah malah maca Iqra ibu iso ora kiraati ibu iso. Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Jadi misalnya kita dibujo, aku yo dibujo sayang judes be aku wani. Kira-kira payu rapi. Kecelok Joko tuwa iku isin. Paham ya? Kulo teko ada alumni sowan kulon. Gus kulo dibujuk di bujuk kulo wani serabi pirang tahun 10 tahun lumayan di status Pak Yurabi. Lah misale kira Pak Yurabi malah darani Joko tua. Lho duda iku isin lho. Joko tua yo isin, duda yo isin. Lah nek bojomu judes terus kok parani kok ejek nang omah. Alhamdulillah gak minggat. Mestine di lanangan koyo aku pantese minggat. Mbok tiliki meneh kok ning omah masak mbek ngompre Joko gak katut lanangan iki yo padahal ngompra-ngompre. Alhamdulillah. Umum katut lanangan liya tenan, bojoku jebule duwe akal, ngerti nak bu. Aku ra iso nafakoi. Katut lanangan. Iya ya kok pinter dene. Pasti ngono ae ora usah bocor-bocor. Kok pinter? Ya tetep kok pekat ra apa-apa, tapi semegat cah pinter ngono paham ya, Pak. Megat apa? Cah pinter. Terus wa yudzakiru ka af'alaka sayyi'ah. Coba misalnya begini, ini rungokno tenan. Misalnya saya tadi kan sholat subuh. Alhamdulillah aku mau sholat subuh. Ya wes, alhamdulillah mau sholat subuh. Saya ingin ngenteni sholat duhur. Alhamdulillah. Woi anak ini seneng. Jangan sampai kita kemudian aku mau sholat subuh tapi lali ditompo tau orang. Si tak pangani halal tau orang.
aku urip ning dunya potongane kok salah tok. Berarti kamu lupa nikmat-nikmate Allah. Mok dielingno sisi-sisi negatifmu. Iku suwe-suwe akhire sangka kowe biasa khusnudzon nyaman bi Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Lah iku jenenge waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Paham ya, mana kalau suhu nas pokai kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sangga eling fadli Allah eling rahmati Allah terus kowe seneng. Apa yang kita dapatkan itu jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu suge, Donald Trump suge kemana-mana diantar pesawat dikawal, tetap mulia sujud. Sumben kene akhirat itu soal pangeran mbek sujud. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapatkan. Mergo kowe ditakdir sujud. Lah salam ning donya jelalatan. Ujarin apal Quran kiai kok ndelok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir, ke wong-wong fasik. Kuwi ya goblok. Di antara aturan Quran la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaf tinam. Kiai tenan iku kula lho. Kula niku sampai saking wedine Pak Pangeran niku angger liwat iku. Kula ora romae tanggaku piye ora. Apa meneh roh mobile wong ora. Lho kula sampai nak ndelok TV kok ada acara presiden atau menteri kok tak pindah channel. Bukan karena saya itu loyal sama presiden, loyal sama NKRI, loyal sama Pancasila dia loyal. Tapi kalau delok wong kok mulyane ngono dikawal dibuka nang aku kepengin. Padahal aku wis dene nikmat sujud, dene nikmat maca Quran. Nek cara Quran jeneng ra oleh. Lha cara ruhin sugih numpak alpat, aku ra wani delok. Gendut buder munggah ning alpat ora wani delok aku. Kuwatirku kepengin apa? Nek kepengin terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapat. Kulo lu buat temani tenang. Kulo nggih ditonggo kadal ana sing diomah tingkan. Delok ora apa. Mergo kulo pancen cara lu Kanjeng Nabi ku nate tonggone iku angon untuk. Wah ge untuk. Nabi mau ngelirik tok mbek pangeran ora. Lah tamu den aja geman delok. Mergo sekali mbok delok pikir mung kok dunyane sak menoh iki aku ora tipu. Akhire ki ngono. Ya saiki ora munamuni saleh, munamuni kiai nek ya wong kok enak dadi bupati, buka lawang ora tau duwe opo. Malah kadang sowan bupati jenengan ngono enak napa-napa wonten lho kiai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku kudu disolati jenazah sedurunge mati, paham ya? Musibah ngono. Ya, yang kita dapatkan khairun wa a'dham, sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing opae suar, kok kono mau gaji duwe kok kepingin. Jadi di sini ulama itu dunia ini uang merem-merem saiki. Kabar ini ya kabar ini zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kalau nak pas waras itu song lakoni tenan. Pokoknya patumat Islam yang lakoni. Nampas Islam sing kumat ya rapatin lakoni paham ya. Tapi ini penting filosofi la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayat. Kalau ini cerita nih cerita. Kalau ini kira keluarga besar Lasem, keluarga besar Kadin. Ini aku mau nak ketemu. Kiai-kiai itu ora pati wani. Dal kula yo di santri yo duwe umat. Betul. Kuatir kula niku aduh kok nak ngerti kowe enake dadi Gus iku santrine akeh. Ngono tok iku lara wani. Kok ngeluh aku wis ngeluh kok piye muamalahku kaya bener. Lho cara ruhin Mustofa kok bojone ayu terus papat. Aku yo ora wani dolan. Kok wedi ngeluh nesang. Apa menak bojone ayu. Dadi Quran sampe gitu, didik Rasulullah sampe gitu. La tamuddanna aina ila mamat ta'ana bi azwajam min zahratal hayatid dunya iku mok papae sing dunya. Kula nate digada kakak wakil bupati. Go anduk ora oleh, buka mobil. Kula ora pati wani itu. Mergo aja sampai kita terus ngeluh gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapat. Bojo kula termasuk keluarga ki gede. Nak dolan teng sido kiri kula ora pati wani itu. Tengok-tengok ora. Mergo yo wedi. Wedi. Iki lha iku jenenge didikane Allah Subhanahu wa taala. Tak kuwi gak kanca gus-gus gedhe. Kulo nggih dolanan mau pendak ketemu urusan ilmu liyane. Ora koyo wong saiki senengane delok sak nduwure terus nyoku jenengan ngono enak gus gedhe apa-apa gampang. Berarti kowe ora nyukuri nikmat yang diberikan ke kita. Kowe dadi wong cilik kowe enak, gus gedhe tanggung jawabe yo gedhe. Donya akeh yo hisabe akeh kuwi wis ditetir kiri ra di pengaruh. Sing abi dihisab apa? Malaikat meres kowe iku ora ana papane. Ya jangan saling Allah ngisap kue, ngisap kue. Mas. Orang apa-apa. Dihisap ilmunya, ya orang ilmunya. Dihisap sholatnya, ya orang berkualitas. Apa ya apa?
Tapi nek kowe sowan pangeran Gusti, pokoke kula sowan dengan status hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba tak ijazahi, apal awas kena rapi. Sayyidina Ali udah diwali besar urmang tamu terus wiridan koyo kowe rapati yo. Wiridane biasa Sayyidina Ali. Wiridane itu satu kalimat. Masyhur. Kafani azzan an aku nalaka abdan. Wa kafani fakhron antaku nalaka rob an antaku nali robban. Gusti kula pun tek mulyane, wong kok dadi kawulane jenengan. Jadi Gusti kula teng donya kuwi sentek mulyane, wong kok dadi kawulane jenengan. Lan kula pun tek bangga kula, mergo dadi pangeran jenengan. Dadi wis sak urip-uripe mbok bangga mek napa pangeran. Abdul Qasim Al-Junaidi. Niku nak wiridan ya ora pati akeh, tapi dadi wali besar mok nak wiridan ngeten. Gusti, jenengan niku maringi kula eling jenengan. Capi ane jenengan. Sakpulau kok oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan. Zat sung moho luhur. Kok ngesah no kulau eling jenengan. Capi ane jenengan. Mestinya jenengan rabutoh kulau. Jadi rabu eling kulau. Kulau ya rabu eling jenengan. Umpodoh rapentingnya. Maksudnya kulau ini uang rapenting coro jenengan. Akhirnya apa nanggep penting. Terus buang ngoten mawon. Tapi nyatanya jenengan negdir kulau eling. Oh itu luar biasa. Akhirnya kulau uang paling keren. Mereka jenengan eling-eling. Fadkuru ini. Askur, malah nu ulama sing melete, malah nu ulama yo nu melete ini. Tapi orang faham darah ni sombong. Nu ulama mending ini. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Panjang kau nembong di wali gede berkeluh. Masa iya mungkin rana nabi kok ini? Kaulah taala faskuru ni askurkum. Dan sekarang saya ingat Allah. Maka pas sekarang ini juga Allah menyebut saya. Berke faskuru ni askurkum. Ingatlah ke saya, maka saya akan mengingat. Jadi lama ni saya oh happy, saya itu orang, saya itu uang rapati sadilia, uang diteror tok. Kau solat ramas di tombol pangeran, kau poso ramas di tombol pangeran. Kalau kau cara dikei ngono, ah ras itu ngaji yakin jadi boyong aku. Karena itu tidak semata dengan saya. Soal ramas di tombol Allah, yang penting dah tuh kalian. Cara kulo lo, cara kulo tenan yakin. Kalau kau dikandani malaikat roke patet sing nukang, tukang nulis solat kulo. Hak solatnya merah di tombol pengiran. Tapi ono gak tulisanin aku sujud. Ono ya gue cukup sebentar. Aku dari kamu lo sujud gue cukup bius. Jangan kerja. Sementing tulis lo ya aku sujud. Yo ono tulisanis gak masalah. Sementing gak masalah. Sementing aku ditulis kamu lo sing sungkeman neng pengiran gak masalah. Paham guys. Kau pincang-pincang lah. Wes gesot-gesot lah. Sementing menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ilallah urjan wa makasih. Nah, spenal. Kalau saya juga geman ya, kalau pengen sholat sempurna. Ya, ini, wah, ya, maju ini, semaju. Nah, soal kepengen dadan, ya dadan, ini, murai-rai, ini, ya dadan. Ya, berasa tenang, biasa, wah, apa? Biasa, wah. Apa? Malah ada wali yang kuat, wali itu ada kacau ini, tapi wali itu benar. Soal ini kancing Nabi. Iku dek ini yang mau sholawat, yang mau ritual, mau ini. Gusti, kalau ngertes nak jenengan, itu kekasih kancing Nabi Muhammad. Nak kulo jenengan dosa ni kulo jenengan sepuro surah habibuka kekasih jenengan seneng mergo umate jenengan sepuro kulo balen malih ya Allah jenengan kulo bersaksi nak niki kekasih jenengan dan kulo bersaksi niki sangat mencintai umatnya berarti seneng nak umate jenengan sepuro dosa ni lah nak jenengan nyepuro dosa kulo surah habibuka mesti kekasih jenengan seneng tapi nak jenengan ran nyepuro dosa kulo surah aduhuka musuhnya jenengan seneng gue setan. Lah jenengan nek penyenengan no kekasih napa no jenengan musuhe. Lah iku langsung ngipi ketemu pangeran dosa sapa? Wis dosa ati sepuro. Donga kok teror. Dadi gak ada. Dadi kapan sekali-kali nek bar salat ngono. Gusti, nak nganti salat kula mboten jenengan tompo. Sing seneng ku setan, Gusti. Tapi aja tiru nak kira wali aja tiru. Lah nek aku niru oleh kelase wis wali boran aku wis kelase iki aja niru. Lho kula tenang, kula niku korban sinau kitab-kitab wali. Kula niku yo nate rontok rapati bener, tapi ditampa pangeran. Kuwi ora oleh niru. Kula niku nate pas tawaf teng Ka'bah, niku pas wusul. Ndungmu ora wani-wani tenan. Korban yo, korban daftar wali yo repot, mlane ki ora usah dadi wali, wali murid ae. Kula lah wali murid, kula di anak wedok sapa ya. Jadi hikam itu berkali-kali. Aku ora ndonga ning pangeran ubi. Wong ndonga iku nunjukno aku lemah. Tapi aku ndonga terus kon bolak-balik aku iku ora iso. Jadi hikam sing arah hikam. Wa kaifa innama yunabbahu man yajuzu alaihi al-ikhfa.
sing kena dieling niku sing mungkin lah diumrah lah. Jadi aku pas tawaf niku tawaf pertama aku wis ndonga. Bareng kedua aku tak bali niku ora iso. Lah yo dibali niku kok koyo sing ngrungokno lali sing ngrungokno jeling tak bulan. Toro hikam innama yunabahu man yajuzu alilifat. Sing kena dielingno sing mungkin lali wong pengen ora tau lali kok amene dielingno. Tapi aja terus ndonga, ya Allah kayak kemarin to yo ngene. Ya berarti kayak sik ngelingno aku cangkem elek, malah ora usah ngono. Tapi artinya apa? Ada orang-orang yang memang ngusul seperti itu kan kayak Nabi Ibrahim. Beliau donga yo bolak-balik karena donga itu bukti ubudiyah. Paham napa? Enggak donga yo bolak-balik. Mergo yo isi, wong pangeran pirsa kok tak terang. Pangeran pirsa kok tak masyhur. Ketika beliau dilempar di api, Jibril ku teko. Alaka hajah, apa kamu punya kebutuhan? Jadi Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau ke kamu ya enggak. Terus jadi Jibril, enggak, maksudnya enggak ke saya. Tapi buta apa ning Allah tak sampai no. Jadi, hasbi min su'ali ilmu. Ini Allah, rasa kue Allah harus pirsa. Anak aneh, wahai. Bikin. Lana Allah, rasa kue harus pirsa. Lalu apa kita di panitia aja. Tapi wani ngonor Jibril. Oh, tekak kena kue. Serah kasih. Zaman jadi malah di pulau suwun. Pokoknya Allah apa? Fasjudu lillahi wa abudu. Allah mau dawuh kowe kon sujud. Ora ana ning Al-Qur'an. Fasjudu lillahi wa aqmilu fi sujud. Wis ra ana. Pokoke agar sujud ya jos ngono. Kok repot. Pemenak nganti ngecap badu tambah jos. Nak tenan to yo. Tapi ora ukuran, ukuran iki tampa pengen. Tapi mbomo ra ditampa lah sujud wis bukti hati. Kira usah memaksakan diri ditampa. Insyaallah rahmati Allah sing luas, sepurane sing luas insyaallah mesti nampa. Iki jogeman membayangkan Allah ora nampa. Mergo Allah ngendikan ana indazoni abdi. Mulane bener hikam mau. Kowe nyongkok Allah ora nampa berarti kowe nyifati Allah wis dengan sifat suudzon. Paham ya? Jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu ora husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Iku berarti kowe ngalami min syarril waswasil khannas. Iku alladzi yuwaswisu fi suduri das minal jinnati wan nas.